ke barang kalian dua soalan SPM 2017. Sebuah bag mengandungi 5 keping kad, label huruf I, J, K, N, dan label U. Sekeping kad dipilih secara rawat, daripada bag itu dan hurufnya dicatat, tanpa dikembalikan sekeping lagi kad dipilih secara rawat, daripada bag itu dan hurufnya juga dicatat. Soalan A, lengkapkan ruang sampel di ruang jawaban. B, dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari ke barang kalian bahwa 1. Kad pertama dipilih adalah berlabel huruf vokal. 2. Kad pertama yang dipilih adalah berlabel 1 huruf konsonan, dan kad kedua dipilih berlabel 1 huruf vokal. Lengkapkan ruang sampel di ruang jawapan. Untuk melengkapkan ruang sampel ini, murid-murid bolehlah menggunakan kaedah jadual. Masukkan huruf-huruf I, J, K, M, dan U. Kemudian gelapkan ruang bagi pasangan huruf yang sama. Contohnya huruf I dengan I, J dengan J. Jadi ruangan itu kita gelapkan di sini, I dengan I, J dengan J, K dan K, dan seterusnya. Masukkan pasangan setiap baris bermula dari baris atas. Kita lihat daripada baris pertama, I dan huruf J. Oke, pasangannya I, J. Kemudian I dan K. Kemudian I dan M. Dan seterusnya I dan U. Oke, kita teruskan seperti biasa. Kemudian kita akan mengira berapakah kesudahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Jadi jumlah ruang sampel adalah 20. Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari ke barang kalian. 1. Kad pertama dipilih adalah berlabel huruf vokal. Oke, daripada jadual yang kita senaraikan kesudahan tadi, oke, kita dapatkan huruf vokal yaitu huruf I dan U. Oke. Kita bulatkan huruf-huruf vokal. Keluarkan kesudahan pasangan huruf vokal, yaitu yang mempunyai huruf I dan huruf U. Jadi kita anggap E sama dengan kesudahan K, I, J, I, K, I, M, I, U, U, I, U, J, U, K, dan U, M. Seterusnya, jadi A merupakan ke barang kalian kad pertama huruf vokal. Seterusnya kita kira berapa bilangan kesudahan. Ada 8. Jadi ke barang kalian A sama dengan 8/20. Oke, di mana B merupakan ke barang kalian. Permudahkan. Jadi 8/20 adalah sama dengan 2/5. Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari ke barang kalian. 2. Kad pertama yang dipilih adalah berlabel 1 huruf konsonan, dan kad kedua yang dipilih berlabel 1 huruf vokal. Oke, ini merupakan jadual kesudahan. Kad pertama huruf konsonan yaitu J, K, dan M. Kad kedua huruf vokal yaitu I dan U.
Jadi murid-murid kita coba mencari pasangan, okay, yang mempunyai konsonan dahulu kemudian huruf vokal, okay, seperti J, I, J, U, K, I, K, U, M, I, M, U. Oke, keluarkan kesudahan pasangan kad pertama dan kad kedua. Jadi B ialah keberangkalian kad pertama huruf konsonan dan kad kedua huruf vokal. Jadi kita kira ada 6 keberangkalian bagi peristiwa B ialah 6/20. Kita permudahkan yaitu 3/10. Teknik menjawab keberangkalian 2 soalan SPM 2018. Oke, jadwal di bawah menunjukkan beberapa ahli persatuan bola sabit merah dan persatuan St. John Ambulance telah ditugaskan bersatu tugasan luar di beberapa tempat sempena hari bendera. Jadi ini merupakan jadwal yang diberikan beserta dengan bilangan ahli ya, lelaki dan perempuan. Dua ahli daripada persatuan itu telah diturunkan secara rawak di beberapa tempat tersebut. Soalan A, senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel. Anda boleh menggunakan huruf A untuk Amy dan seterusnya. Dua ahli daripada persatuan itu telah diturunkan secara rawak di beberapa tempat. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel ini. Untuk melengkapkan ruang sampel ini, murid-murid digalakkan menggunakan kaedah jadual. Masukkan huruf-huruf A mewakili Amy, J mewakili Jackie, N mewakili Nadia, F mewakili Fatima, M mewakili Mandy, dan C mewakili Christina. Jadi kita masukkan dalam jadual. Kemudian gelapkan ruang bagi pasangan huruf yang sama. Contohnya A dengan A kita gelapkan di sini, J dengan J kita gelapkan di sini, dan seterusnya. Masukkan pasangan setiap baris bermula dari baris atas. Oke. Okay. Pasangan A dan J, kemudian A dan N, A dan F, dan seterusnya. Oke, okay, kemudian kita kira berapa pasangan yang terlibat. Oke, okay, jumlah ruang sampel adalah 30. B, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari keberangkalian seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan diturunkan di suatu tempat. Jadi ini merupakan jadual, okay, dengan kesudahan-kesudahan yang telah kita masukkan. Jadi kita cuba kesan seorang lelaki dan seorang perempuan. Okay. Sini adalah lelaki, okay, yaitu Amy, Jackie dan Nadia. Perempuan, Fatima, Christina, dan Mandy.
Jadi seorang lelaki, seorang perempuan, Amy dan Fatima, Amy dan Mandy, Amy dan Christina, Jackie dan Fatima, Jackie dan Mandy, Jackie dan Christina, Nadia lelaki, dan Fatima, Nadia dan Mandy, Nadia dan Christina. Seterusnya Fatima dengan Mandy, Fatima, Jackie, Fatima, Nadia, dan seterusnya. Kita bulatkan, keluarkan kesudahan pasangan lelaki dan perempuan. E ialah, kita keluarkan EF, EM, EC, dan seterusnya. Jadi E merupakan keberangkalian seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kita kira berapa bilangan semua ini, kita dapati ada keberangkalian E ialah 18, 18 per 30. Jadi P merupakan keberangkalian. Kita permudahkan 3 per 5. B, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari keberangkalian kedua-dua ahli yang telah diturunkan di suatu tempat adalah daripada persatuan yang sama. Ini merupakan jadual kesudahan. Ini merupakan jadual daripada soalan. Kedua-dua ahli persatuan yang sama. Jadi kalau kita lihat ahli-ahli yang persatuan yang sama ialah pertama E dan F. E mewakili Amy dan Fatima. Persatuan yang sama. AC, Amy dan Christina. JN, Jackie dan Nadia, persatuan St. John. JM, Jackie dan Mandy, St. John. Nadia dan Jackie. Kita bulatkan Nadia dan Mandy, persatuan St. John. Fatima dan Amy, Lansabit. Fatima dan Christina, bulan sabit. MJ, Mandy dan Jackie. MN, Mandy dan Nadia, St. John. CA, Christina dan Amy, bulan sabit. Kemudian CF, Christina dan Amy, bulan sabit. Kemudian keluarkan kesudahan pasangan daripada ahli persatuan yang sama. Kita keluarkan ini. Jadi B mewakili EF, AC dan seterusnya. Kita keluarkan. Jadi B merupakan keberangkalian kedua-dua ahli persatuan yang sama. Jadi keberangkalian B ialah 12. Di sini kita dapati ada 12 per 30. B mewakili keberangkalian. Permudahkan 2 per 5. Teknik menjawab keberangkalian 2 soalan SPM 2019. Jadual di bawah menunjukkan nama 4 orang murid, lelaki dan perempuan di SMK Pelangi yang ditugaskan menaikkan bendera sewaktu himpunan sekolah. Jadi di sini kita ada jadual
Laki ada 4 orang, perempuan seorang, Elina. A, 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menaikkan bendera. A, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel. Anda boleh menggunakan huruf A untuk Adam dan seterusnya. 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menaikkan bendera. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Anda boleh menggunakan huruf A untuk Adam dan seterusnya. Untuk melengkapkan ruang sampel ini, murid-murid digalakkan menggunakan kaedah jadual. Masukkan huruf-huruf A ya. A mewakili Adam, B mewakili Farhan, C mewakili Chan, D mewakili Darjit, dan E mewakili Elina. Oke, kita masukkan dalam jadual. Setiap huruf ini mewakili nama murid. Kemudian gelapkan ruang bagi pasangan huruf yang sama. Oke, contohnya huruf A dengan A kita akan gelapkan di sini. Huruf B dan B kita akan gelapkan di sini lah. Masukkan pasangan setiap baris bermula dari baris atas. Oke, A dan B, A dan C dan seterusnya. Oke, kemudian kita kirakan berapakah bilangan kesudahan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ruang sampel adalah 20. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa cari keberangkalian, pertama murid yang dipilih adalah berlainan jantina. Oke, ini merupakan jadual kesudahan yang kita telah sediakan tadi. Murid berlainan jantina. Oke, pertama sekali kita dapat kesan satu-satunya perempuan ialah huruf I ya. Jadi yang selebihnya mesti lelaki lah. Contohnya AE, okay, BE, CE, DE. Oke, okay, seterusnya EA, EB, EC, ED. Keluarkan kesudahan pasangan berlainan jantina. Oke, okay, katakan A ialah AE, BE, CE dan seterusnya. A mewakili keberangkalian murid dipilih berlainan jantina. Kemudian kita kirakan ada 8 kesudahan. BP A sama dengan 6. Oke, 6 daripada sini per 20. Ini merupakan keberangkalian. Kemudian kita permudahkan 6 per 20 ialah 3 per 10. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa cari keberangkalian, 2 Borhan dan Daljit tidak ditugaskan bersama. Oke, ini merupakan jadual kesudahan. Borhan dan Daljit tidak bersama. Jadi kita anggap K, A dengan Borhan, Borhan dengan A, A dengan Daljit, Borhan dengan C, Borhan dengan E, K, C dengan Borhan, C dengan Daljit, Daljit dengan A, Daljit dengan C, Daljit dengan E. Oke, kemudian E dengan Borhan dan E dengan Daljit. Oke, jadi pastikan
Daljit dan Borhan tidak bersama-sama tapi bersama dengan kawan-kawan yang lain lah. Keluarga kesudahan pasangan Borhan dan Daljit tidak bersama. Oke, GDB mewakili kesudahan AB, AD, BA dan seterusnya. Jadi B ialah keberangkalian Borhan dan Darjit tidak bersama. Jadi keberangkalian B ialah di sini ada 12. Oke, 12 kesudahan per dengan 20. Oke. B merupakan keberangkalian dan kita permudahkan 12 per 20 ialah 3 per 5.